Ayah, di sini ku sendirian merenungi kata yang dulu kau berikan. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin menghadiri peringatan Hari Disabilitas Internasional di Gedung Pertemuan Kecamatan Bergas pada Kamis 1 Desember. Terdapat berbagai rangkaian kegiatan dalam acara ini, antara lain fashion show, pertunjukan tari, dan kreasi baju. Sempat berdialog dengan salah satu anak penyandang disabilitas, Wagub terkagum dengan spirit kemandiriannya. Suatu saat nanti kan ku gantikan tugasmu ayah, doakan aku ibu. Ucapkan terima kasih kepada Pak Guyuban Karangjati Nyawiji kepada kawan-kawan yang menyelenggarakan Hari Disabilitas Internasional tahun 2022. Yang lebih utama adalah mereka ternyata ingin mandiri. Saya berharap bisa mengajak kita semua untuk terbuka memberikan fasilitas kepada mereka karena mereka juga punya hak untuk belajar. Ibu, engkau kuatkan aku.